Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi di channel Cahvales Project. Di sini kita mengulas tentang alat-alat, perlengkapan dan juga aksesoris untuk videografi dan fotografi khususnya menggunakan smartphone. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mencoba salah satu produk dari Inbex. Ini saya baru aja dapat mic dari Inbex Official Shop di Shopee. Nanti linknya saya taruh di bawah deskripsi ini. Kalian bisa cek juga untuk link ordernya. Ini adalah Inbex AM4 mic untuk smartphone. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Inbex AM4 ini adalah peningkatan dari generasi-generasi sebelumnya, terutama dalam hal peredam kebisingannya. Untuk generasi pertama itu menggunakan peredam kebisingan dasar, dan untuk yang generasi kedua itu menggunakan peredam kebisingan menengah. Nah, untuk AM4 ini sudah menggunakan peredam kebisingan ganda, jadi untuk hasilnya juga akan terdengar lebih bagus, terutama untuk high-nya juga terdengar cukup bagus. Kalau biasanya untuk merek lain gitu, jika kita mengaktifkan untuk peredam kebisingannya, nanti hasilnya akan sedikit bergelombang. Nah, untuk yang ini saya rasa hasilnya masih cukup bagus. Kalian bisa dengarkan, ini saya mengaktifkan untuk fitur peredam kebisingannya, karena kebetulan di sini sedikit bising, ada suara sebelah lagi jogging, terus ada akuarium juga, dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk daya tahan baterainya, untuk Inbex AM4 ini lebih lama dibanding dengan generasi sebelumnya. Jika sebelumnya adalah 10 jam, nah yang ini bisa mencapai dengan 56 jam. Jadi kita bisa menggunakannya cukup lama tanpa khawatir untuk kehabisan baterai. Dan nanti jika untuk pengisian baterainya juga cukup mudah, kita bisa langsung dari mic-nya sini atau bisa juga dari box-nya di sini. Kemudian untuk jarak transmisinya, untuk penggunaan mic ini juga lebih jauh dari generasi sebelumnya. Jika untuk sebelumnya itu maksimal adalah 10 meter dan 20 meter, nah yang ini bisa mencapai dengan 50 meter. Nah, nanti kita coba apakah dengan jarak yang cukup jauh hasil suaranya masih terdengar cukup jernih. Nanti kita coba. Kemudian juga sudah ada overvoltage protection circuit. Jadi Inbex AM4 ini ada perlindungan untuk tegangan yang berlebih. Jadi ini tidak akan terasa panas di sini. Jadi tetap aman. Ini juga bisa dicas jika baterai di HP-nya low bat, bisa sambil dicas juga. Dalam satu paket pembelian kita akan mendapatkan ini. Ini adalah yang pertama, kita dapat windscreen-nya, ini ada dua, nanti bisa ditaruh di mic-nya. Kemudian, nah ini untuk di sini. Jadi untuk lebih mengurangi noise lagi, untuk mengurangi kebisingan lagi. Jadi udah ada fiturnya dan ditambah ini, jadi suaranya akan lebih jernih. Kemudian dapat mic-nya, ini ada dua, satu dua dan juga satu yang ditaruh di HP. Kemudian kita juga mendapatkan untuk kabel datanya, untuk casnya ini type C, dan ada buku panduan. Ini buku panduannya ini dengan bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk kita dengerin. Nah, oke. Untuk cara penggunaannya, Inbex AM4 ini juga cukup mudah. Yang pertama tentu saja kita colokan untuk penerimanya ke port smartphone. Kemudian di mic ini ada dua tombol. Yang pertama yang di atas ini adalah tombol daya. Kemudian yang bawah ada tombol untuk peredam kebisingan. Nah, untuk menyalakan kita tekan 3 detik yang di atas ini, 1, 2, 3, dan akan nyala seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba tes untuk peredam kebisingannya seperti apa. Ini saya berada di dekat akuarium, suaranya cukup berisik gemerisiknya. Ini masih menggunakan mode standar, mode biasa.
Nah, sekarang kita coba untuk mode peredam kebisingannya. Kita klik yang di bawah. Nah, sekarang menggunakan peredam kebisingan. Gimana suaranya? Apakah masih cukup bagus? High-nya apakah lebih terdengar tetap bagus? Selanjutnya kita akan coba lagi untuk mode reverb. Kita kembali lagi ke mode normal dulu. Oke. Kita akan coba untuk mode reverb-nya. Kita tekan satu kali 3 ya di atas. Tes. Nah, ini echo. Nah, ini untuk mode reverb-nya. Mungkin kalian mau pakai untuk apa? Iklan jamu apa? Karaoke terserah. Oke, sekarang kita akan coba untuk jaraknya. Saya akan berjalan ke sana. Nanti kalian bisa dengerin apakah suaranya cukup bagus. Oke, sekarang saya coba jalan. Kita coba apakah bisa 50 meteran. Apakah masih terdengar ini? Kira-kira sudah 15 20-an meter apa ya? Oke, saya jalan lagi ke sini. Ini saya menggunakan peredam kebisingannya. Ini sudah sekitar 50-an meter mungkin ya. Oke, apakah masih oke? Masih jelas? Wow, jauh banget ini. Oke. Nah. Oke, saya balik aja ya. Ini sudah cukup jauh. 50-an lebih. Apakah suaranya masih jelas tadi? Oke, kita sudah mencoba Index AM4 ini tadi. Gimana menurut kalian hasilnya? Kalau menurut saya, ini hasilnya sudah sangat bagus sekali. Bahkan untuk harganya, ini harganya di Index Official Shop, ini harganya di Shopee adalah Rp329.000. Linknya bisa kalian cek di deskripsi di bawah video ini, nanti saya cantumkan, dan kalian bisa langsung order di link tersebut. Harganya sangat murah sekali untuk fitur-fitur yang bagus banget menurut saya. Ini sangat cocok untuk pemula, untuk konten kreator pemula, juga untuk profesional pun saya kira juga cukup membantu. Sudah sangat, hasil suaranya itu sudah sangat layak sekali untuk digunakan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Cavales Project agar bisa update untuk info-info menarik lainnya. Kita akan ulas produk lainnya di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.